أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا وطير وكنا فاعلين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين Dan kudrat artinya kuasa. Maka kuasa Allah Ta'ala tiada dengan orang dan tiada dengan tulang dan tiada dengan alat. Lawannya lemah, mustahil ia lemah, hanya wajib kuasa selama-lamanya. Adapun tanda kuasa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Ini setengah daripada sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang wajib di atas kita tiap-tiap mukallaf mengetahui secara tafsili atau secara huraiannya. Iaitulah daripada masuk daripada sifat yang seterusnya, sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ni merupakan sifat yang pertama daripada sifat ma'ani. Jadi satu yang pertama dulu sifat wujud dinamakan hal nafsiyah. Lima yang kemudian kidam baqa mukhalafatu ta'al hawadis qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. Itu merupakan sifat salbiyah. Kemudian masuk kudrat sampailah kepada sifat kalam. Kudrat yurada ilmu hayat sama bahasa kalam alam merupakan sifat ma'ani. Lepas pada tu tujuh yang mengiringinya daripada kaunu ta'ala qadiran sampailah kepada kaunu ta'ala mutakalliman, itu daripada sifat hal ma'nawiyah. Itu segala pembagian-pembagian yang biasa kita maklum, yang biasa kita tahu dah. Ini sebagai ulangan atau sebagai peringatanlah kepada kita. Ini suatu kitab yang agak ringkas dari segi perbahasan dia. Jadi kalau kita nak lebih mendalam lagi tentang huraian sifat-sifat ni, maka itu perlu kita kena belajar ataupun mengaji dengan kitab-kitab yang lebih besar lagi perbahasan dia. Jadi dan kudrat artinya kuasa. Kuasa artinya kuasa. Ini setengah kitab dia terjemah dengan makna kuasa dan ada setengah kitab yang menterjemahkan dengan makna perkuasa. Kuasa dengan perkuasa. Dari segi maknanya, huraiannya kehendaki satu je, iaitulah nak kepada diri sifat. Orang panggil kudrat dengan makna ismi. Kudrat dengan makna ismi, ada kudrat dengan makna masdari. Kudrat dengan makna ismi itu maknanya suatu sifat yang duduk di zat Allah Ta'ala. Sebab itulah ta'rif orang Arab kalau dia buat harinya, dia katanya sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala. Suatu sifat yang ada, yang berdiri di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud sifat ni sifat yang ada, gitulah.
Sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, nescaya kita akan dapat melihat tujuh sifat ma'ani ni. Qudrat, irada, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Kita akan dapat lihat. Itu maksudnya sifat yang namakan sifat wujudiyatun, sifat yang ada. Ha? Yang mana? Ya ta'atta biha. Ya ta'atta yang biha, yang kegunaannya dengan dia dengan sifat ini, ijadu kulli mungkinin, ialah mengadakan akan tiap-tiap mungkin, wa'idamuhu, dan meniadakan akan kulli mungkinin tiap-tiap mungkin, ala wifki, ala wifkil iradati, di atas membetuli muafakat dengan sifat irada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sifat kudrat mengadakan, menimbulkan, menjadikan sesuatu yang telah dikendaki oleh sifat irada Allah. Sebab itulah ta'aluk bagi sifat kudratnya, orang panggil ta'aluk tanjizi hadis, melulukan yang baru. Mengada itu baru saja. Ya, mengadakan alam, mengadakan makhluk ini baru saja. Adapun di kudrat itu, orang panggil satu sifat yang qadim, yang sediakala lagi dah. Kemudian nisbah dengan sifatul af'al, sifat perbuatan itu baru. Mengada itu baru. Bukan mengada diri mengada itu qadim dah. Diri mengada tu baru, cuma diri sifat tu saja qadim. Kemudian mengada itu tiap-tiap perkara yang telah ditentukan oleh sifat iradat. Kerana itulah ta'aluk bagi sifat iradat namakan ta'aluk tanjizi qadim, meluluskan yang sedia kala dah. Ketetapan-ketetapan yang berlaku ni semuanya perkara yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat iradat Allah Ta'ala menentu. Sebab itulah pemahaman kita tentang beriman kita kepada qada dan qadar, untung baik dan untung jahat tu, maka dibahaskan dalam tiga ilmunya, qudrat, iradat dan ilmu. Jadi kalau kita faham ta'aluk daripada tiga sifat ni, qudrat, iradat dan ilmu, maka kita akan fahamlah maksud daripada qada dan qadar, beriman kita kepada qada dan qadar, untung baik dan untung jahat kita, untung baik dan untung jahat tu merupakan suatu ketetapan yang putus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga orang yang memahami kata bahawasanya Allah Taala cuma mengetahui, tidak menentukan lagi. Tu panggil pendapat yang tak kena lah. Sebab semua ni benda yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada ta'aluk bagi sifat iradat, ita ta'aluk tanjizi qadim, meluluskan dia tu dengan perkara yang baru, meluluskan dia yang sedia kali lagi dah. Jadi menentu tu iradat Allah tak menentu, orang panggil ta'aluk taksis, menentu dengan mungkin yang mutaqabilat, dengan mungkin yang berlawanan. Bilalah menentu dengan satu kaya, tak menentu dengan satu kaya lain. Maksudnya kudrat Allah Ta'ala akan mengadakan apa yang di yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan fa'alun lima yurid. Fa'alun sangat mengadalah oleh Allah Ta'ala tu, lima yuridu, bagi tiap-tiap barang yang Allah Ta'ala kendaki. Allah Ta'ala kendaki, maka itulah yang dijadikan ataupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mulai sifat kudratnya. Jadi dia kata ertinya, erti bagi kudrat ni kuasa. Setengah-setengah kitab dia terjemah dengan perkuasa. Kalau kita biasa mengaji kitab Baqaratul Amani, start bermula daripada kitab Baqaratul Amani, maka di situ diterjemah dari segi terjemahan saja, diterjemah dengan makna perkuasa. Kalau ngaji kitab Misbahul Munib, maka di situ diterjemahkan dengan makna perkuasa, sebab dia sedua panggil satu aliran. Satu aliran pengarang dia tu kalau kita ada ngaji Misbahul Munib, Misbahul Munib ni dia anak murid bagi tak payah diskan ni, dia anak murid bagi Fadai Baqarah. Jadi saluran sama je dari segi terjemahan saja, perkuasa, pengetahuan, perkehendak. Sebab nak bezakan itu dengan ta'aluk. Kalau berkuasa nak kepada ta'aluk, bila ada sifat di zat, maka dia menuntut akan kejang yang lebih, iaitu nak berkuasa. Cuma dari segi terjemahan saja, hakikat dari segi terjemah, dia hakikat maksudnya sama je. Sebab itulah kita tengok dalam setengah-setengah kitab
kitab Faridatul Faraid. Ada tu kitab tu yang terdahulu daripada kitab Baqaratul Amani, maka dia terjemah dengan makna berkuasa. Kudrat artinya berkuasa. Berkuasa itu bukan dikendaki di situ dengan maksudnya ta'aluk bagi sifat kudrat, yang dikendaki dengan maksudnya diri sifat tu. Cuma dari segi pendekatan terjemahan yang dibuat oleh tuan punya kitab Baqaratul Amani, dia terjemah dengan perkuasa. Tu perkuasa. Tapi ada juga orang setengah-setengah yang tirak, tak ada masalah lah. Tu. Jadi kita kata di sini artinya kuasa. Kuasa, maka kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala tiada dengan orat dan tiada dengan tulang. Jangan baca dengan tulung. Tiada dengan orat dan tiada dengan tulang. Mana bukan macam kita ni, bila ada renggak kita, mana orang yang ada tenaga, ada kerat. Pak, orang tu panggil ni tulang pak kerat. Tu tulang pak kerat. Ada reng. Bukan sebagaimana reng tenaga kita dah. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala mengadakan dengan iktisab, dengan cara ijad, bukan iktisab. Kita ni orang panggil dengan cara iktisab, mana usaha dan ikhtiar. Mengadakan kita ni dengan usaha dan ikhtiar. Adapun Allah Ta'ala mengadakan tu dengan ijad, mengada daripada tiada kepada ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah orang yang khalaqa, yang mengada. Maksud khalaqa ni mengada, minal adam ilal wujud, daripada tiada kepada ada. Itu maksudnya khalaqa Allah Subhanahu wa taala. Adapun khalaqa kita, mencipta kita dengan mana? Sayyara, kita ubah satu kelakuan, bentukan sesuatu benda yang telah diwujudkan oleh Allah, yang telah diadakan oleh Allah, kemudian kita tukang apa panggil, ubah daripada bentukan satu bentukan kepada suatu bentukan yang lain. Itu orang panggil mengada kita. Adapun mengada Allah Ta'ala, mengada daripada tiada kepada ada. Tak ada langsung, tak ada sekali, tak ada benda kepada ada. Itu orang panggil khalaqah, kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia kata bukan tiada dengan orat dan tiada dengan tulang. Takut mari kesamaran. Takut Tuhan tu macam kita juga. Maha suci. Dan tiada dengan alat. Bukan Tuhan tu buat sesuatu dengan alat. Alat tu, alat ni macam kita kalau kita nak. Kalau kita nak nak memutuskan kayu, kena pakai gaji. Kalau nak memutuskan tali, kita kena pakai pisau. Tuhan seumpama tu juga ke? Tak. Maha suci Allah Ta'ala. Lawannya lemah. Lawan bagi sifat kudrat ni lemah. Mustai Allah Ta'ala lemah. Hanya wajib kuasa selama-lamanya. Habis. Adapun kuasa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Dalil kata adapun tanda kuasa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Tanda. Dalil menunjukkan di atas kekuasaan Allah Ta'ala. Ialah kita melihat kepada alam ni. Kekuasaan Allah Ta'ala lah yang mengadakan, yang menimbulkan alam ni. Mana ini sekadar fardu ain lepas dah. Qada fardu ain, walaupun kita tak dapat nak bincang, tak terti nak bahas, terti kita nak hurai. Bagaimana alam ini menjadi dalil di atas kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat sebagaimana yang terdahulu. Alam ini menjadi dalil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ada. Alam ini menjadi dalil di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sedia. Alam ini menjadi dalil di atas bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kekal. Walaupun kita tak mampu nak huraikan akan maksud tu satu persatu, maka memada dah qada fardu ain. Jadi kita tanya ni qada fardu ain tu lepas dah. Kalau kita nak lepas fardu ain tu lepas dah lah. Cuma kalau lah kita boleh hurai tu, tu lagi baik. Kita boleh cerita pula. Sebab apa? Sebab kadang-kadang manusia ni tak buah lagi. Sekadar kita rayak hukum tu, maka kena rayak jalan. Macam kata, orang tanya hukum ni apa dia? Ni haram ni. Haram sekadar tu kadang-kadang orang tak buat tu. Sebab apa yang dia haram tadi? Tu sebab dia haram tu. Kena cerita pula. Cerita sebab apa? Hak jadi haram tu. Tu orang panggil elak wajah. Yang jadi haram tu sebab apa? Kau kan duduk sibuk hari ni kan? Mufti wilayah kata haram getah negeri. Sibuk haram tu. Tengok dia elak, jangan
kita nak kutuk, jangan kita nak kata selalu. Tengok elak dia sebab apa. Yang jatuh kata haram tu. Nah, bukan sewenang-wenang nak kata haram tu. Mesti kena ada elak, kena ada sebab dia. Ha, tu. Bila kita tengok jalan, oh sebab ni. Ha, tu. Sebab tu kata haram. Sebab ni kata halal. Sebab tu kata harus. Sebab tu kata makruh. Sebab oh ni kata sunat. Ha, maka masing-masing tu ada elak. Tapi kadang-kadang orang ni memadu dah. Benda ni ustaz hukum lagu mana? Haram. Senyap. Ha, ada apa dah? Tasling dah. Orang yang tasling hati dia dah nak fikir panjang dah. Bila ustaz kata haram, bila ustaz kata harus, bila ustaz kata wajib, pakai ikut je. Tapi setengah-setengah orang nak tahu juga, nak tahu pula jalan ni. Sebab apa ni yang kata wajib ni? Sebab apa yang kata haram ni? Ha, nak tahu. Ha, maka begitulah di sini. Untuk sekadar fardu ain tu lepas lah. Oh, tanya mana dari kata Allah Ta'ala tu bersifat ini sifat kudrat. Alam ini qadar tu memada. Ha, dia kata memada. Ada. Untuk lepas fardu ain, tapi kita nak bawa orang tak boleh lagi. Ha, ha, untuk nak bawa orang tak boleh lagi. Untuk diri kita tu sah memada dah lah. Untuk kita nak bantu orang, nak tolong orang tak boleh lagi. Ha, tu. Ha. Sekadar kita kata lepas untuk kita buka puasa je. Air ada setegak, wakama ada suti. Jadi mana bagi ramai ni dah boleh lagi ni. Dah boleh lagi ni. Ha, maka kalau kita nak lebih lagi, nak bawa orang, maka kena faham lebih pada tu lagi lah. Untuk kita nak menghuraikan pula apa yang dimaksudkan dengan alam ini menjadi dalil di atas kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat. Ha, tu. Jadi qadar kitab ni dia ayat qadar ni lah. Ha, untuk fardu ain. Kemudian dan iradat. Artinya berkehendak. Maknanya menjadikan sesuatu daripada alam dengan ikhtiarnya. Yani Allah Ta'ala jadikan alam ini dengan ikhtiar, dengan pilihan. Dengan pilihan Allah. Yani bahasa Arab agak dengan kehendak. Ha, bahasa Arab agak dengan iradat, dengan kehendak Allah Ta'ala. Ikhtiar pun maknanya bahasa apa? Bahasa Arab je, tapi di Melayukan ikhtiar. Ha, pilihan. Pilih Allah Ta'ala. Bukan kata terpaksa, bukan tergagah, bukan kita kata dengan lalai Tuhan, tidak. Tuhan buat tu dengan kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Yang berkuasa lah Allah Ta'ala melakukan segala yang Allah Ta'ala kehendaki. Ha, Tuhan kuasa Allah Ta'ala mengadakan akan tiap-tiap benda yang dikehendaki. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan masyaallah kana wa man lam yasha lam yakun. Rasulullah mengatakan ma yasha ma sya Allah, apa-apa barang yang mengkendakilah oleh Allah Taala, yakni akan dia akan barang kana ada ia. Benda yang Tuhan kehendak pasti akan ada. Wa man lam yasha lam yakun. Dan apa-apa barang yang tidak kendakilah oleh Allah Ta'ala, takkan dia ada, maka benda tu tak akan, lam yakun, tak ada benda tu. Dah sabisah lah, dah sausah lah. Bila Tuhan tu kata tak ada, Tuhan tak mahu jadi, maka tak akan jadi lah. Macam kita kata, orang tu ha, nikah sampai 10 tahun, 15 tahun, tak ada anak lagi, dia usaha kau tu, usaha kau ni. Tapi dalam ilmu Allah Ta'ala, Tuhan takdir. Dalam ilmu dan pengetahuan Allah Ta'ala dan kehendaki Allah Ta'ala, Tuhan takdir dah memang dia tak ada anak. Maka walaupun usaha macam-macam mana sekalipun, memang dia tak akan dapat anak. Mungkin orang lain itu, masa yang sama juga, 10-15 tahun, dia dah kahwin. Tapi dalam usaha dia itu akhirnya ada juga. Hak asih boleh anak juga. Tapi hak asih anak tu adakah dengan usaha dia? Tak. Dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Allah telah tetapkan memang dia akan ada anak. Tapi melalui proses usaha kotor-kotor ni dan jangka masa yang lama, barulah dia boleh anak. Hal ni dalam masa yang sama, tapi memang tentu dah Tuhan kata tak ada anak orang ni, maka tak akan jadi. Ha, Tuhan kata semuanya akhirnya kita serah kepada Allah. Usaha-usaha lah. Ha, tapi jangan lupa hakikatnya serah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita lupa kepada usaha ikhtiar. Dah pandalah Tuhan nak buat apa-apa, nak jadi lagu mana kau pandalah. Tak boleh. Ha, tu. Ha, kena usaha. Ha, bagian usaha ni. Ha, tu kan jangan kita jadi puak-puak Jabariyah pula. Ha, ni. Ha, jadi puak-puak Jabariyah. Ha, usah. Ha, tu dia serah kepada Allah. Kau pandalah nak jadi apa-apa pun. Kalau Tuhan nak masuk dengan neraka, kalau tak semayang pun masuk.
Kalau nak masuk ke syurga ni, tak nanti semayang. Kau tuan kandak ki masuk syurga dengan tak semayang pun, masuk syurga kau kita, dia baik-baik tak usah semayang. Ha, kan dengan sebab kita orang manusia ni, tuan tak mau masuk ke neraka, berhak Tuhan. Ha, tu sedap ke bercakap. Ha, jadi kena dia omong. Jadi tak payah semayang pun, dia kata, dah apalah. Tuan nak masuk syurga, berapa? Dengan tak payah semayang. Ha, tu hak Tuhan belaka. Kita ni dia kata seperti tali yang tergantung. Bila kali gantung ni ikut angin mari kan? Tiup ke mana? Ha, tu orang panggil golongan Jabariyah. Ha, tu golongan yang sesat. Orang panggil golongan Batiniah. Zaman kita ujung orang panggil golongan Batiniah. Ha, ni tak akan tak semayabang, pakai tak puasa, bulan Ramadan tak puasa. Ha, ha, tu sebab apa? Sebab asal ni semata-mata berpegang kepada batin dengan tidak ada usaha dan ikhlas. Kenapa? Sebab hukum syariah ni secara zahir pun ada, secara hakikat pun ada. Dibangkit, diutuskan para nabi-nabi dan rasul-rasul bukan hanya mengajar syariah yang zahir saja, mengajar juga syariah yang batin. Dan bukan hanya mengajar syariah yang batin saja, juga mengajar syariah yang zahir. Batulah adanya penutupan aurat. Ha, bukan kata nama ikhlas kerana Allah ni. Ha, biarlah tak tutup aurat pun, biar tak pakai kelubung pun, biar tutup calak pun, tapi hamba ni dengan Allah Ta'ala, ha, hati hamba bersih dengan Allah Ta'ala. Ha, lagu tu cakap tak boleh lah. Mesti kena hak jaga syariat bagian batas-batas yang bagian luar ni wajib kita kena jaga, wajib kena pelihara. Ha, tu. Kemudian dia katanya lawannya tiada berkendak seperti menjadikan suatu dengan lupa. Menjadikan suatu dengan lupa itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala jadikan dengan lupa atau dengan lalai atau dengan elah, ha, dengan kerana tujuan tu. Tujuan itu tuan maknanya sebab itulah hak ayat Allah Ta'ala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins." Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Lang tu dengan mana lang tu? Ha, tu bukan lang tu lil manafa'ah, bukan lang tu dengan mana elak manfaatnya supaya mereka itu beribadat kepada aku, tidak. Lang tu apa panggil dengan lam lil hikmah. Hikmah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia ni, hikmahnya apa dia? Supaya mereka itu kenal Tuhan. Supaya mereka itu ibadat, dan bila kenal kau, mereka itu melakukan ibadat kepada Tuhan. Ha, tu kan bukan mana hikmahnya, bukan kata elak. Sebab Tuhan jadikan jin dan manusia ni, ha, manfaatnya supaya mereka tu sembah kepada Allah. Jadi kalaulah Tuhan tu berhajat kepada makhluk sembah dia, maka bagaimana maksud istighna terkaya Allah? Terkaya Allah ni Tuhan tak berhajat kepada makhluk, tak berhajat kepada makhluk. Tuhan tu bersifat dengan sifat ketuhanan dia, bersifat dengan kemuliaan keagungan dia. Bukan start daripada Allah Ta'ala menciptakan makhluk ni barulah Tuhan tu bersifat dengan sifat ketuhanan. Tuhan bersifat dengan sifat kaya tu bukan start daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni barulah Tuhan tu bersifat dengan kaya. Kalau orang pandang lagu Tuhan tu salah. Sebab kaya Allah Ta'ala kaya yang hakiki, bukan kaya majazi, bukan kaya kita kaya muqayyad majazi ataupun kaya-kaya kita kaya muqayyad kaya. Sebab apa orang panggil pak mak tu kaya? Sebab dia ni tanah air banyak, rumah sewa banyak. Ha, banyak dia ni, harta banyak, kakak mah banyak, tinggalan mak ayah dia dulu. Ha, mak ayah dia kaya, lepas tu bila mati, mak ayah dia anak tunggal, tak ada adik-beradik. Oh, harta boleh dia berlaku kaya lah dia. Orang panggil kaya tu kaya muqayyah. Bermakna kalau hilang misalnya barang tu, dia oh, dah panggil kaya dah, miskin dah dia ni. Allah Ta'ala gitu kan? Tak maha suci. Nah, jangan kata dia sebab apa Allah Ta'ala tu maha kaya. Sebab langit hak dia, bumi hak dia, laut hak dia, bulan bintang hak dia, syurga neraka. Dah kali tak ada benda tu, ha, lagu mana tu kan? Kalau tak ada, tak ada semua benda hak yang kita sebut tadi, langit, bumi, tak semua tak ada. Lah, bagaimana keadaan tu kan? Tuhan ni kaya hakiki, kaya sungguh. Belum daripada Tuhan buat langit, bumi, Tuhan kaya dah. Mana bersifat dengan sifat kaya. Antumul fuqara'u ilallah. Ha, kamu ni yang sebenarnya berajak kepada Allah. Allah Al-Ghaniyul Hamid. Allah tu yang maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya Allah Ta'ala tu sediakan. Maha terpuji Allah Ta'ala sediakan. Sebelum daripada wujud daripada makhluk ni,
tuan terpuji dah. Bukan kita yang muji. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jin, manusia, malaikat dipuji, barulah Allah Taala tu jadi terpuji. Maha suci. Ha tu, sebab itulah Allah Taala jadikan kita bukan nak suruh naik kepada martabat tuan, nak suruh diangkat jadi tuan. Dah. Kalau semuanya tak beriman dengan Allah Ta'ala sekalipun, Tuhan tetap Allah Ta'ala Al-Hamid, Tuhan tetap terpuji. Ha, tu. Tak sebagaimana kita. Ha, kita ni nak jadi ketua, kita nak jadi pemimpin, kita nak jadi apa ke? Ha, maka kita berhajat kepada sokongan orang. Selama mana orang sokong kita, maka selama tu kita dah atas. Bila dah orang puas dah kita dengar, bila orang dah tak berhari, tak kenal dengan kita, orang pun pakai tak sokong, tak undi kita, kau jatuh, lebung jatuh kita. Tu kita. Ha, tu Allah kita juga. Tak. Ha, tu. Ha. Sebab tu Allah Ta'ala bukan buat dengan elak. Bukan buat dengan sebab. Bukan buat dengan tujuan, tidak. Ha, tujuan salah. Atau dengan tabiat, bukan tabiat juga, bukan dengan tabiat, bukan. Mustahil Allah Ta'ala dengan tiada berkendak. Mustahil Allah Ta'ala dengan tiada berkendak. Mustahil Allah Ta'ala tu, kalau tak ada kendak pun mustahil bagi Allah Ta'ala. Hanya wajib dengan berkendak selama-lamanya. Ha, tu. Wajib Allah Ta'ala tu berkendak dengan selama-lamanya. Tuhan tu bersifat dengan sifat berkendak. Ha, kerana kehendak Allah Ta'ala ni qadim lagi azali dah. Qadim lagi azali, sebab tu qada ertinya kehendak Allah Ta'ala sejak daripada azali. Qada tu apa panggil? Mengada. Ataupun qada yang tertentu tu yang mengadakan apa yang telah diqadakan, telah dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qadar itu qadar. Qadar itu mengadakan ijab. Benda yang telah diqadakan, benda yang telah dikendaki oleh Allah Ta'ala, bila? Semenjak daripada azali lagi dah. Ha, tu. Ha. Maka dia kata, maka hanya wajib dengan berkendak selama-lamanya. Adapun tanda berkendak Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Ha, tu sekalian makhluk ini. Dan ilmu artinya tahu, maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Ilmu Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu. Maka sifat ilmu Allah Ta'ala ni bukan sifat ilmu yang terdahulu oleh jahil sebagaimana kita. Ha, tu. Batu Allah Ta'ala menyatakan wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala jua lah alimun, mengetahui bikulli syai', dengan tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Tahu sungguh Tuhan, zahidah batin, tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada sifat pengetahuannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, jadi tahu, maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Bukan kata kena usaha macam kita tu kena belajar. Bagi kita ni, keluar daripada perut ibu kita dah keadaan jahil. Tak tahu apa lagi. Sepatah kata apa kita tak uti. Ha, tu. Ha, sepatah perkataan pun kita tak erti lagi, maka dia ajar pada kita. Perkataan tu, perkataan ni, sebutan tu, sebutan ni. Siapa yang ajar? Mak ayah kita lah ajar. Ha, panggil mak, awak ni panggil ayah. Ha, awak ni barang ni, barang ni dia ajar belakang. Jadi kita ni keluar daripada perut ibu kita kadang jahil, maka kita belajar. Ha, sehinggalah kita jadi pandai, sehinggalah kita jadi alim, maka dengan sebab usaha kita. Ha, Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala dekah dengan iktisabi, dengan usaha ikhtiar, bukan. Ilmu Allah Ta'ala qadim lagi azali, dan tiada dengan fikir, bukan dengan buat kajian dulu. Fikir mana buat? Ha, buat kajian, buat renungan, ha, buat uji kaji, baru kita dapat. Kau panggil fikir. Fa'tabiru ya ulil absar, nak fikirlah oleh kamu, yakni fikir dengan mata hati kamu, dengan akal kamu. Ya ulil absar, wahai mereka yang ada pandangan mata hati, naklah kamu buat kajian fikir. Jangan tengok saja, jangan fikir. Ha, tu. Tu ya? Dah. Dan nazar, bukan dengan nazar, tilikan. Kiranya nazar tu bahasa Arab, fikir tilik ni bahasa Melayu kita orang panggil atas tafsir lah. Ha, tu nazar. Nazar. Ha, tilik. Lawannya jahil, artinya tiada tahu. Mustahil Allah Ta'ala tiada tahu, artinya tiada tahu sesuatu. Itu benda yang lawan. Atau tahu tiada betul dengan hakikat.
Tahu benda yang menyalin dengan hakikat, tu panggil jahil. Kan? Terkadang jahil basih, terkadang jahil murakkab. Itu berlaku kepada kita. Kadang-kadang kita tahu benda yang tak betul, menyalahi. Walaupun kita pegang kemah dah, tapi tak betul, menyalahi. Atau panggil jahil. Tu. Kalau jahil basih, jenis lapih ni mudah. Kita ajar dia terima. Kalau jahil murakkab ni, dia jahil tentang hakikat sesuatu, dan yang satu lagi, dia jahil tentang diri tu jahil. Dia rasa dia tahu. Dia rasa dia pandai. Tapi hakikat dia jahil. Dan benda yang dia tahu tentang sesuatu menyalin dengan hakikat. Tu orang panggil jahil murakkabun. Jahil murakkab ni payah ni. Kalau dia ni kerahkan, jahil murakkab je dengan kerahkan. Orang tua umpama apa? Bodoh tak boleh nak ajar ni. Cerdik tak boleh ikut ni. Cerdik dia tak boleh ikut. Bodoh dia tu dah nak ajar. Ni orang panggil jahil murakkab. Murakkab sesung. Ayah orang ni. Tu kita pusing kau, kita cerita ni dia pusing kau ni. Cerita pusing, pusing. Lagu ni payah. Kena cari tembaga. Dia katak tak pada. Macam aku ni. Jahil murakkab payah. Kalau pasal tu, kalau kita ada dalam masjid ke, kalau ada ahli jantang kuasa, kalau dalam kapung ke ahli jantang kuasa, jadi kerahkan kau payah. Payah ni susah salah. Payah ni susah salah. Kadang-kadang benda kecil ke, jadi besar. Skim dia, okay? Kadang-kadang nak suruh pakai hak dia. Semata-mata dia kata, dak hak hamba tu. Dak benda kita kena pakai ramah, majoriti. Kan? Bukan demokrasi, ada boleh kena pakai hak. Hak hamba tu ni, orang lain tahu ni lah ke? Tu dia. Walaupun orang bagi hujah kau ni, tak pakai dia. Ni bayar ni. Lagu ni ni, kan? Kena selai lagu ni. Selai. Tu, payah. Tak akan sesal-sesal. Jadi rohok dalam masyarakat, kalau ada orang jadi kerahkan jangan. Hok jahil murakkab. Kita terkerahkan. Hakikatnya jahil murakkab. Kalau jahil basing ni mudah. Sepatah orang benda tahu ni, kita royak. Pakai timur lah dah. Mudah hok jadi basing ni. Mustahil jahil. Mustahil Allah Ta'ala jahil. Hanya wajib tahu selama-lamanya. Adapun tanda tahu Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Tanda tahu Allah Ta'ala itu ialah sekalian makhluk ini. Dan hayat, artinya erti hayat hidup. Maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa. Dan tiada dengan nafas. Tiada nyawa dan tiada nafas. Bukan kata nafas macam kita ni keluar masuk. Kita seduk oksigen keluar karbon dioksida. Itu kita. Allah Ta'ala begitu juga. Allah Ta'ala begitu juga. Jadi kalau kata Allah Ta'ala hidup macam kita, mana oksigen ni, karbon dioksida ni, koding lagi azali juga. Udara ni, koding juga dah. Maha suci Allah Ta'ala. Ada macam kita. Dan tiada dengan makan. Hidup Allah Ta'ala bukan dengan makan. Macam kita ni, pokok bunga kita kan, kalau kita tak sirah, mati. Tu kalau kita tak baja, mati. Tu kita tengok keadaan makhluk yang lain daripada diri kita lah. Kalau diri kita lagi lah. Kalau kita tak boleh makan, sampai kering, sampai akhirnya mati. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tu. Ada perbuatan yang bukan hidup dengan cara makan. Dan minum. Dan mustahil Allah Ta'ala makan, minum. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Hatta tengok malaikat, kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan setengah daripada makhluk Allah Ta'ala tak makan, tak minum, tak tidur, tak mengantuk, tak belaka. Siapa dia? Malaikat. Kalau malaikat begitu hebat, Allah Ta'ala boleh ciptakan bagaimana? Zat Allah Ta'ala lebih pada itu lagi lah. Yang menciptakan malaikat. Jangan kita gambarkan, bayangkan Tuhan begitu, Tuhan begini. Tak. Laisa kamitsli syai. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Lawangnya, lawang bagi hidup mati. Mustahil Allah Ta'ala mati. Hanya wajib hidup selama-lamanya. Adapun tanda yang dalih hidup Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Rekahlah. Dan sama artinya mendengar. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Mendengar Allah Ta'ala itu bukan bukan dengan telinga, bukan ada daun telinga macam kita ni, tak. Maksudnya Allah Ta'ala itu berhajat macam kita ni. Berhajat kepada daun telinga. Dan lawannya tuli. Lawan bagi sifat samak ni tuli. Jadi Allah Ta'ala mendengar ni,
Setengah ulama katanya kullu maujudin yasiru ayyura wa yusma'u. Tiap-tiap benda ada ni harus bagi Allah Ta'ala, sah bagi Allah Ta'ala melihat dan sah bagi Allah Ta'ala dengar. Tiap-tiap benda ada sah bagi Allah Ta'ala dengar dan sah bagi Allah Ta'ala lihat. Kerana itu dia secara bilangan dia tak sekaligus. Sama dengan bahasa ni sebab ta'aluk yang sama. Ta'aluk yang sama ialah ta'aluk inkisah. Sama-sama panggil ta'aluk inkisah. Ta'aluk kepada maujudat, kepada sekalian benda-benda yang ada. Tiap-tiap benda ada. Tuhan dengar, Tuhan lihat. Sama ada benda tu suara tak suara, Tuhan dengar. Cerita ni. Tuhan dengar zat kita, Tuhan dengar zat yang sekeliling yang ada pada di keliling kita yang tidak bersuara. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun dengar kita, dengar berhajat kepada suara. Benda bersuara baru kita dengar. Kalau benda tak suara, kita tak akan dengar. Kita sekarang ni, duduk ramai-ramai masjid ni. Kalau kita tutup mic. Maka hok depan saja dengar, hok belakang-belakang ni boleh jadi tak dengar dah. Hanya kata bahawasanya, dengar tu ialah berhajat wasitah dengan benda yang bersuara. Allah Ta'ala, benda tak suara tak dengar. Benda tak suara dengar. Lah, apa kali benda suara, lagilah mendengarnya. Anak kata, terbezanya sifat sama Allah Ta'ala, sifat mendengar Allah Ta'ala dengan sifat sama bagi makhluk. Lawannya tuli, mustahil ya Allah Ta'ala tuli, hanya wajib mendengar selama-lamanya. Apa ada pun dalil sama Allah Ta'ala itu, firman Allah Ta'ala, inna Allah sami'un basir. Sami' ayat tu dia kena tu ubuh ya. Inna Allah sami'un ya, simin ya'in. Inna Allah sami'un basir. Nah, basirun dia ada ya dah. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Di sini didatangkan itu dengan dalil nakli, kerana disebut dengan dalil akli itu dia tak kuat mana. Tak berapa kuat mana, maka didatangkan dengan dalil nakli atau dalil daripada Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan basar artinya melihat. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata. Allah Ta'ala melihat itu bukan dengan mata. Macam kita ni dengan butir mata. Tidak. Bukan Allah Ta'ala melihat itu dengan butir mata. Dan tiada dengan sebab cahaya. Dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan pelita. Bukan sebab dengan ada cahaya matahari. Sekarang ni kita ni nampak ni. Kita nampak berapa orang, kalau kita nak bilang berapa orang bilangan kita dalam masjid ni, maka kita nampaklah sekarang ni sebab ada cahaya matahari. Tunggu tengah malam sekarang, pukul 12 tengah malam sekarang kita tutup semua, cahaya-cahaya ni boleh agak kita bilang tak berapa-apa orang. Tak boleh bilang tak. Itu sebab apa? Gelap. Dan kadang suasana gelap. Itu orang panggil lemahnya. Sifat basar kita, sifat melihat kita, sifat melihat kita lemah. Kena ada cahaya wasitah perantaran dengan cahaya. Adapun melihat Allah Ta'ala itu bukan wasitah dengan cahaya. Tuhan nampak. Tuhan nampak walaupun dengan tidak ada cahaya. Syarat benda tu ada, Tuhan tengok. Tuhan dengar dan Tuhan lihat. Syaratnya benda tu benda ada. Bukan nanti dekat baru nampak, jauh kita tak nampak. Kita dah. Sebab tu kekuatan yang ada pada mata kita ni kekuatan yang lemah sekali. Lemah. Tu lemah. Ceritalah ni. Kita pakai spek. Pakai spek ni sebab lemah. Lemah. Spek pun kadang-kadang benda halus sangat lagi tak apa juga. Kena pakai hok halus lagi. Kena pakai sepenuh hok halus lagi. Pakai spek dah ni bolehlah nampak tulisan dekat-dekat. Tapi kuman apa? Nak tengok kuman kena halus lagi. Kemudian terapa tengok kuman tu nak tengok virus tak apa kena hok halus lagi. Tengok. Nak kata lemahnya sifat pelihat yang ada pada kita ni. Sebab tu dah sah mengaku kata kita hebat dah. Hadap kita ni lemah semata-mata. Dan lainnya, lawannya buta. Lawan bagi sifat bahasa ini buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Hanya wajib melihat selama-lama. Adapun dalil melihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ialah firman Allah Ta'ala, inna Allah basirun. Adiyah. Innallaha basirun bil ibadi. Bahawa Allah Ta'ala
basi, basayira. Itu dia tak ada titik tu. Inna allaha basirun bil'ibadah. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat melihat dengan segala hambanya. Tuhan amat melihat dengan segala hambanya. Tuhan melihat zahir dan batin kita ni. Tuhan dengar apa yang ada dalam hati kita, dan Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Dengar dan lihat apa yang duduk dalam hati kita. Kita tak dengar dah. Benda yang tersembunyi, benda tak ada suara, memang kita tak dengar dah. Kadang-kadang orang mari belakang kita, dah kejut kita. Allah, tak bunyi suara langsung. Sudah sapa aje. Ha tu. Ha. Kejut kita ni. Baru badan dengar suara. Semua kata lemah kita. Lemah kita. Benda ada tapi tak ada suara. Kita tak dengar dah. Benda ada tapi duduk membelakangi kita, tak apa dah. Duduk belakang kita. Benda ada tapi duduk belakang kita. Ha tu. Habis. Itu kan artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat melihat dengan segala hambanya. Dan kalam, artinya arti kalam dia kata berkata-kata. Maka berkata Allah Ta'ala itu ialah tiada dengan huruf dan tiada dengan suara dan tiada dengan satu lurah daripada segala lurah yang baru ini. Ini kalau kita pergi kepada perbahasan sifat kalam ni, agak panjang perbahasan sifat kalam, sehingga ulama' dia bagikan sifat kalam ni kepada empat bahagian. Empat bahagian yang perlu kita tahu supaya kita dapat memahami apabila ditanya kepada kita, Quran ni kalam Allah, Quran ni kalam Allah. Dah kalam Allah macam mana? Dah yang kita mengaji dan kita usul, kita usuluddin, dia kata kalam Allah Ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Tak urus tak suara ni. Dan kita tengok kita baca Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok baca. Tengok ada huruf suara tak? Ada. Ada huruf, kemudian kita baca dengan suara. Kemudian ada harakat, ada baris, ada tempat mati, ada tempat panjang, ada tempat pendek kita baca. Ha. Maksudnya, dah kalam Allah Ta'ala kita mengaji dan kita usuluddin kata tidak berhuruf dan tiada bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan ini yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai ke akhir surah. Daripada surah yang pertama sampai ke surah yang ke-114 kita baca. Semuanya ada huruf, ada suara. Ada dulu, ada kediam. Kita tak nak pusing, nak pusing. Hak kediam nak tahu dulu, hak dulu nak tahu kediam tak boleh. Akhirnya kesusunan. Itu Quran macam mana? Itu kalam Allah Ta'ala macam mana pula Quran ni? Maka sebab itulah ulama' huraikan dia itu secara panjang lebar. Secara panjang lebar, sifat kalam ini dibahagikan kepada empat bahagian. Empat bahagian. Ada kalam dengan makna ismi, ada kalam dengan makna nafsani, ada kalam dengan makna masdari, dan ada kalam dengan makna lafzi. Ini kita kena tengok dalam kitab-kitab yang lebih besar dari segi perbahasan lah. Jadi secara sebentar lalu kita cerita kalam dengan makna ismi itu ialah kena kepada diri sifat kalam. Yang diterjemahkan oleh Tuhan punya kitab Baqaratul Amani, dia kata perkuasa. 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 Perkata. Terjemah dengan mana perkata. Perkata ni sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatillah ta'ala. Suatu sifat yang ada yang duduk di zat Allah Ta'ala. Yang diri sifat kata ni lah yang tak berhuruf dan tak bersuara ni, diri sifat kata ni. Diri sifat tu yang tak berhuruf dan bersuara tu apa panggil? Sifat kalam hak ismi. Satu-satu. Kemudian yang kedua dinamakan kalam nafsani. Kalam nafsani dia tak kalam yang tak berhuruf tak bersuara juga, yang qadim lagi azali. Tak berhuruf tak bersuara. Maka inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala manafidat kalimatullah. Kalau kita nak tulis ni kalam Allah Ta'ala, manafidat kalimatullah, nescaya tidak akan habis segala kalimah-kalimah Allah. Tak habis kalimah-kalimah Allah ni yang mana? Hak nu kalam dengan mana nafsani. Hak yang duduk di luar mahfuz tu, hak tu ada dulu ada kediam. Ada dulu ada kediam.
Hak yang duduk di Quran tu ada dulu ada ke dia? Ha. Ha, sebab itulah boleh kita dahului, boleh kita berhenti, ada dulu kediang kan? Ha, tempat dulu kita dulu, tempat kediang kita dia. Adapun sifat kalam dengan nafsa ni, ha, itulah orang panggil bahasa Melayu kita pun. Dengan mana? Mensediakan perkataan. Mahu berkata. Tak berkata-kata lagi, mahu berkata. Nisbah dengan kita makhluk orang panggil hadisun nafsi. Hati kita bercakap, hati kita yang merancang itu merancang gini, orang panggil hadisun nafsi. Kita pun ada, tapi kita baru Allah tahu panggil kalam nafsani. Ha, maka kalam nafsani ni lah yang tak habis ni. Ha, tak habis, tak dulu, tak terdiam ni. Ha, tu. Kemudian yang ketiga dinamakan kalam dengan mana masdari. Masdari ni mana diri berkata-kata. Diri berkata-kata tu baru. Diri mengeluarkan perkataan tu baru. Diri bercakap kata baru. Ada pun mensediakan perkataan tu qadim lagi azali dah. Mensediakan perkataan qadim lagi azali. Misal contoh kita, kalau kita ni, kita hari ni ha, kita ada malih. Misalnya kita ada malih malih khatam Al-Quran, kita waktu tadarru. Ada hari ni masuk hari berapa lah? 19 ni. Hari ni 19. Misalnya kita baca-baca ni, pakat-pakat baca hari ni, kita khotam dah sekali khotam. Kemudian hari ni kita amalik lah. Jadi kita orang suruh kita bercakap sikit dah amalik khotam Quran ni, orang suruh kita bercakap. Ha? Jadi perancangan tu 2-3 hari dah. Jadi semalam atau pagi tadi pun kita pun rancang. Kita ni akan cakap benda kayak gini. Masa malik kayak gini kita akan cakap benda. Jadi kita dah susun dah lah. Susun, susunan-susunan yang kita buat dalam diri kita, dalam hati kita tu apa panggil? Hadisun nafsi. Tak ada suara lagi tu. Tak ada suara, tak ada urut, tak ada suara lagi tu tu. Kita dah susun apa yang kita cakap. Jadi mula-mula pada diri nak beri salam. Lepas tu puji di atas Allah Ta'ala. Kemudian salawat di atas Nabi. Kemudian kita nak baca sepatutnya Quran. Ataupun nak baca satu hadis. Kemudian kita nak urai. Kemudian apa yang kita nak sampaikan. Kita racang satu-satu-satu-satu. Tu apa panggil? Hadisun nafsi. Nisbah dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil kalam nafsani. Kemudian bila pak sampai waktu dia. Kita pun diri kita cakap. Allah panggil kalam dengan mana? Labzi. Kita melafazkan. Ha, maka orang reti ni, apabila kita melafazkan perkataan tu, kemudian kita yang cakap tu orang panggil masdar, masdari, diri perkataan. Ha, bukan diri perkataan, iaitulah diri berkata-kata. Diri berkata-kata itu dinamakan kalam dengan mana? Masdar. Kemudian apa yang difahami oleh orang? Orang yang faham orang panggil kalam dengan mana lafzi. Lafaz yang keluar daripada perkataan ataupun daripada percakapan kita itu yang difahami. Dari kita kata Quran itu orang panggil kalam Allah. Kalam Allah dengan mana kalam? Kalam lafzi. Bukan kalam zati ataupun kalam ismi. Bukan dengan maksud kalam nafsani. Tapi Quran tu dengan mana kalam Allah? Kalam lafzi. Maka kalam lafzi ni kalam yang huruf bersuara, ada panjang, ada pendek, ada tepat mati. Ha, ada dulu, ada kemudian. Lepas tu panggil kalam dengan mana lafzi. Ha, ni Quran, Quran yang kita baca ni kalam lafzi. Ha, bukan kalam yang duduk di zat Allah Ta'ala tu. Kalam yang duduk di zat Allah Ta'ala itu kalam yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ha, tu. Itulah jadi panjang perbahasan tentang sifat kalam ni. Bila panjang tu, setengah ulama dia tak nama ilmu ni, orang panggil ilmu kalam. Itu saya pintar lalu lah. Kalau nak lebih halusi lagi, kita kena mengaji secara lebih detail lagi. Sebab kita nak cuba khatamkan kita ni lah. Dalam masa bulan Ramadan ni, insyaAllah. Kita ada satu lagi mengajian, kita akan cuba habiskan kita ni. Sebagai ambil tabaruk, ambil tabaruk, ambil berkat dan juga sebagai nak ulang kaji kita lah, ulang kaji. Dan muka kita mengaji belakang dah. Ha, kita besar-besar kita mengaji dah dengan ustaz-ustaz kita. Ha, ini sebagai ulangan atau sebagai sepitah lalu. Ha, gambaran secara kasar ni, honing lah yang wajib kena-kena tahu. Ha, itu dia katanya, hak yang kata berkata Allah Ta'ala tiada dengan huruf, tiada dengan suara dan tiada dengan satu lugah daripada segala lugah yang baru ini. Oh, ini orang panggil kalam dengan mana? Kalam dengan mana ismi. Kalam ismi.
Lawannya kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Mustahil Allah Ta'ala itu bisu. Kelu dengan mana bisu? Hanya wajib berkata selama, berkata-kata selama-lamanya. Adapun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Ini dalil yang jelas. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata mana cakap sungguhlah, cakap sungguh. Cuma khilaf. Di sisi Imam Abu Hasan Syari yang didengar oleh Nabi Musa tu diri sifat kalam ke kalam dengan makna ismi ataupun kalam dengan makna lafzi. Di sisi Imam Abu Hasan Syari dia kata yang didengar oleh Nabi Musa itulah diri sifat kalam sendiri, kalam dengan makna ismi. Adapun di sisi Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi, Imam Abu Mas'ud Al-Maturidi dan juga di sisi Abu Isa Al-Asfarayin dan juga di sisi Imam Fakhruddin Ar-Razi, maknanya yang didengar oleh Nabi Musa itu ialah kalam dengan makna lafzi. Kalam lafzi itulah yang menunjuk di atas di zat Allah Ta'ala tu adanya kalam dengan makna ismi. Tu. Kemudian adapun dalil akal tanda bersifat Allah Ta'ala dengan samak bahasa dan kalam itu, kerana jika tiada ia Allah Ta'ala bersifat dengan mendengar dan melihat dan berkata-kata itu, nescaya bersifat ia Allah Ta'ala dengan lawannya. Apa dia? Iaitu tuli, lawan bagi mendengar, dan buta, lawan bagi melihat, dan kelu, lawan bagi berkata-kata. Itu lawan. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat itu, maka bersifatlah dengan sifat tuli, buta, kelu. Dan jika bersifat ia Allah Ta'ala dengan lawannya, nescaya kekurangan ia ia Allah. Kuranglah Allah ni. Kurang Tuhan lagu mana kalau bersifat kekurangan kita ni makhluk. Kalau tuli, ha panggil oki orang kurang payahlah dah. Ha ataupun buta, kita nak orang lemah. Kalau kita kelu bisu pun orang lemah. Betul lagi kau ketiga-tiga sekali tu tak ada belaka di kita lagilah kita ada orang panggil orang lemah. Kalau di Tuhan tu ada mana tidak ada sifat-sifat pelihat, pendengar, berkata-kata, macam mana? Lemahlah Tuhan. Maka lemah ni Tuhan ni lagu mana hukum? Maka dia kata mustahil lah. Ya. Jadi jikalau dan jika bersifat ya Allah Ta'ala dengan lawannya, nescaya kekurangan ya Allah Ta'ala dan kekurangan atas Allah Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi barang yang tentu tidak. Maka tetap Allah Ta'ala itu mendengar dan melihat dan berkata-kata. Wajib kena etika bahawa Allah Ta'ala itu melihat, mendengar dan berkata-kata. Habis. Dan kaunu qadiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala kuasa. Melazim ia akan kudrat, mustahil yang lemah. Hanya wajib yang berkuasa selama-lamanya. Ini sifat, sifat hal maknawiah. Melazim iaitu menetap ia. Keadaan yang kuasa ini menetap, melazim menetap ia akan kudrat. Maksudnya bila ada kudrat, maka adalah kaunu qadiran. Sebab itulah di sisi setengah kau, di sisi Imam Abu Hasan Syari, di sisi mazhab Syadah, dia tak bilangnya kaunu qadiran, kaunu muridan, sampai pada kaunu mutakalliman, 13 sifat daripada hal maknawiah. Kerana dikata ini orang panggil sifat lazim malzum. Lazim adanya sifat ma'ani, maka adalah sifat maknawiah. Maka ketika tu dia tak bilangnya, tak nafi tapi tak bilang. Kerana menafikan hal ini boleh jadi kufur. Menafikan hal maknawiah boleh jadi kufur. Menapi keadaan-keadaan Tuhan tu, keadaan Tuhan yang kuasa, keadaan Tuhan yang berkehendak, keadaan Tuhan yang mengetahui, keadaan tu menapi artinya dia kufur. Adapun menapi diri sifat mani tu, menapi diri sifat mani, maka tak dikufur lagi. Tak dikufur lagi. Sebab itulah Mu'tazilah dia tak ada di dia tu pada akidah Mu'tazilah tak ada di Tuhan kudrat, iradah, ilmu, ayat, samak, bahasa, kalam. Mereka tu kata tak ada di zat Allah Ta'ala tu sifat-sifat tu. Lalu ditanya, ulama ahli sunnah tanya, dah kalau gitu Tuhan kuasa dah? Kuasa. Dah kuasa dengan? Kuasa dengan zat. Orang panggil samaratul zat. Kuasa dengan zat, berkendak dengan zat, berpengetahuan dengan zat, hidup dengan zat, mendengar dengan zat, melihat dengan zat, berkata-kata dengan zat. Itu setengah daripada pandangan Mu'tazilah. Maka tak dihukumkan mereka tengah kufur lagi.
Dan hal begitu mereka tak menafikan keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Kalau menafikan keadaan-keadaan ini, boleh menjadi kufur, na'udzubillah. Ini kata, kena halus, cermat sungguh. Kita mengaji bab akidah ni kena cermat. Kena faham secara halus, kena faham secara detail. Dan kaunut muridan, artinya keadaannya Allah Ta'ala berkehendak, melazim yang menetap ia akan iradat mustahil ya Allah Ta'ala yang tiada berkehendak, hanya wajib berkehendak selama-lamanya. Sama macam ke qadiran lah. Dan kaunu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang tiada yang tahu, keadaan Allah Ta'ala yang tahu, melazim ia akan ilmu mustahil ya Allah Ta'ala yang jahil, hanya wajib yang tahu selama-lamanya. Dan kaunu hayyan, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang hidup, melazim ia akan hayat mustahil ya Allah Ta'ala yang mati, hanya wajib yang hidup selama-lamanya. Dan kaunu sami'an, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang mendengar, melazim ia akan samak dan berkendak kepada zatnya, dan yang berdiri kepada zatnya, melazim ia akan samak yang berdiri kepada zatnya, mustahil ya Allah Ta'ala yang tuli, hanya wajib yang mendengar selama-lamanya. Dan kaunuhu basiran, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang melihat, yang melazim, yang menetap ia akan basar, yang berdiri kepada zatnya Allah Ta'ala, mustahil ya Allah Ta'ala yang buta, hanya wajib yang melihat selama-lamanya. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata, yang melazim ia akan kalam, yang berdiri kepada zatnya, mustahil ya Allah Ta'ala yang kelu, hanya wajib yang berkata-kata selama-lamanya. Habis. Adapun dalil sifat maknawiyah ini, ialah dalil sifat ma'ani yang telah lalu sebutnya. Jadi sebab apa di sifat maknawiyah ini langsung dia tak hari dalil? Kalau tanya mana dalil kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kaunu ta'ala qadiran, maka kita kembali kepada dalil yang ada pada sifat kudrat dulu. Kita alam ini menjadi dalil di atas, makhluk ini menjadi dalil di atas. Kadang Allah Ta'ala bersifat dengan kaunu ta'ala qadiran, sampailah kepada kaunu ta'ala mutakalliman. Adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala itu berbuat tiap-tiap mungkin. Harus bagi Allah Ta'ala. Harus apa dia? Ma yasuhu fil akli wujudu wa adamu, ia barang yang sah pada akal oleh ada dan tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sah, kau panggil benda yang harus. Maka dia kata ada pun yang harus pada hak, yang pada zat Allah Ta'ala itu, berbuat tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkannya. Meninggalkan berbuat tiap-tiap mungkin, harus bagi Tuhan. Harus je Tuhan buat kita ni, tilik pada asal. Haru bagi Allah Ta'ala kekalkan kita dah kadar hati ada kita, tak ada sama-sama pun tak ada masalah. Tiba-tiba Tuhan nak kandak pun, Tuhan kandak nak mengada pun tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala, harus boleh berlaku. Lawannya tiada harus, seperti wajib. Seperti wajib, bukan aujab dah, buang hamzah tu. Seperti wajib, nak kata wajib bagi Tuhan buat kita, ada. Atau mustahil, mustahil Tuhan mengadakan kita, pun tak juga, benda harus. Boleh jadi buat, boleh jadi tak buat. Maka iaitu mustahil, tiada harus itu, hanya harus selama-lama. Harus bagi Allah Ta'ala selama-lamanya untuk mengadakan akan tiap-tiap sesuatu daripada mungkin. Ketahui olehmu, sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bagi. Pertama dipanggil sifat nafsiah namanya. Yang pertama nama sifat nafsiah, iaitu wujud jua. Dan iaitu ta'rif sifat nafsiah itu, dia kata al-halu sabitatul lizati madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Itu Arab. Ta'rif bagi sifat nafsiah itu, dia kata al-halu sabitatul lizati madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Artinya hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu, padahal tiada dikeranakan dengan suatu kerana. Jadi nak kata semata-mata wujud itu nak cerita tentang ada zat. Adapun diri ada tu bukan suatu sifat yang ada, tidak. Ada tu ada, macam kita ada kita ni. Kita ni ada.
Zahir itu ada tak? Ada zahir. Diri ada zahir itu ada tidak? Diri ada zahir itu bukan suatu sifat yang ada. Kau panggil sifat hal. Ini berlaku di atas. Di sisi mazhab Maturidiyah, ada kata benda hal. Adapun di sisi Asy'ariyah, dia kata benda ainu zat. Ain zat dah. Ada tu kena pada ainu zat dah. Maka sebab itulah ada setengah daripada kaum mazhab Asy'ariyah, dia tak bilang sifat wujud ni, dia pakai masa pada zat dah. Zat dengan ada tu hak tulis dah. Sebab itu dia bilang 12 saja sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui secara tafsir. Itu di sisi satu kaum, satu pendapat. Adapun kita ni berlaku di atas kaum mazhab Syairah ni, mazhab Maturidiyah, yang bilang wujud itu sebagai sifat hal. Suatu sifat yang menengahi antara ada dengan tak ada. Menengahi antara ada dengan hal-hal ni. Tak naik kepada ada yang boleh kita pandang dengan mata kepala, dan tak turun sampai pada peringkat kita nak nafi rasa. Itu apa ni hal. Wasitatun, menengahi bainal wujud wal adam, benda yang menengahi antara ada dengan tak ada, tu panggil benda hal. Jadi kita kena tahu bahawa sebenda-benda ni, benda-benda yang dibahas dalam kaedah ilmu Saluddin ni, dia ada 4 perkara kan. Yang pertamanya benda maujud, benda ada betul-betul. Yang kedua benda ma'dum, benda yang tidak ada, tak ada betul-betul. Yang ketiga benda hal, benda yang menangis antara ada dan tiada. Dan yang keempat ialah benda amrun i'tibari. Benda i'tibari ni benda tak ada betul-betul tapi reti. Itu lain dengan hal. Benda tak ada betul-betul tapi reti. Tak ada ni. Tengok, kita tengok kipas tu musing. Kipas tu ada tak? Kipas tu ada. Kipas, zat kipas tu ada lah. Tapi diri musing tu ada? Diri musing tu ada. Kita reti kipas yang duduk di atas kepala kita sekarang sedang berpusing. Ya, diri musing tu bukan benda ada, tapi benda reti. Kalau benda ada, mesti kita boleh tunjuk. Tu. Asalnya musingnya benda ada, hanya tunjuk kerana musing. Kalau kita tunjuk, tu daun kipah, tu air kipah, tu diri kipah, diri musing. Bila ibarat daripada dia berputar, gerakan itu orang panggil berpusing. Diri dia tak ada tak? Ada orang panggil benda tak ada, tapi reti. Tu. Tak? Kepik, bujur, lepek, lungguh. Tu orang panggil amrun i'tibari bagaimana? Benda tak ada, tapi reti. Tu benda bulat, apa panggil amrun i'tibari. Tu 4 perkara asas dalam kaedah ilmu Usuluddin ni yang mesti kena tahu. Yang ni kena tahu barulah kita faham. Baru mudah faham dalam pengajian kaedah ilmu Usuluddin. Sikit lagi. Dan kedua sifat salbiah namanya, iaitu 5 sifat: kidam dan baqa' dan mukhalafatu ta'ala al-hawadis dan qiyamu binafsi dan wahdaniyah. 5 sifat. Dan tarikh sifat salbiah itu, kullu sifatin dalat ala nafin ma la yaliku billahi azza wa jalla. Tarikh bagi sifat salbiah, kullu sifatin dalat ala nafin ma la yaliku billahi azza wa jalla. Kullu sifatin dalal ala nafyi man. Nafyi man. Tak payah baca dengan tanwin. Ala nafyi ma la yaliku billahi azza wa jalla. Artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas nafi barang yang tiada patut ia dengan Allah azza wa jalla. Mana barang yang ternafi di zat Allah Ta'ala. Kidam itu ternafi daripada kidam itu. Ada Allah didahului oleh tiada. Ternafi. Ternapi akan wujud Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada. Baka itu ternapi wujud Allah Ta'ala itu ada Allah Ta'ala dengan disudahi dengan ketiadaan. Ternapi, ternapi. Lepas panggil sifat salbiah dengan mana insilah. Dan ketiga sifat mani namanya, dan iaitu 7 sifat: kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan samak dan basar dan kalam. Dan tadi sifat mani itu, kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudatin aujabat lau hukman.
Masuk daripada sifat ma'ani itu dikata kullu sifatin maujudatin qa'imatin bi maujudatin au jabat lahu hukman. Artinya tiap-tiap sifat yang maujud, yakni tiap-tiap sifat yang ada, yang berdiri dengan yang maujud, berdiri dengan zat yang ada juga, yang mewajibkan ia bagi zat itu hukum. Apa dia mewajibkan zat itu hukum? Yakni mewajibkan itu akan sifat maknawiyah. Bila ada sifat ma'ani, hukumnya akan terlebih adanya baginya keadaan yang atau keadaan yang berkuasa, keadaan yang berkehendak, keadaan yang mengetahui, keadaan yang hidup, keadaan yang melihat, keadaan yang mendengar, keadaan yang berkata-kata. Itu apa panggil? Mewajibkan itu akan suatu hukum. Maka sebab itulah orang yang menafikan hal maknawiyah ini, tidak ada khilaf ulama di atas jadi kufur. Jadi kafir yang menafikan hal maknawiyah, menafikan ma'ni, itu khilaf lagi. Masih lagi khilaf. Ada setengah tak jadi kafir lagi. Tapi menafikan hal maknawiyah, jadi kufur. Dan keempat dikata sifat maknawiyah itu namanya. Dan keempat sifat maknawiyah namanya. Dan iaitu dikata sifat maknawiyah ini tujuh sifat pula yang melazim akan sifat ma'ani, yakni yang memistikan, yang menetapkan akan sifat ma'ani itu. Dan itu dikata tujuh sifat itu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman, dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu samian, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakallimah. Tujuh sifat. Dan tahri sifat ma'nawiyah itu al-halu sabitatu lizzati madamati zatu mu'allalatum bi'illatin. Tarikh bagi sifat ma'nawiyah dikata al-halu sabitatu lizzati madamati zatu mu'allalatum bi'illatin. Artinya hal satu kelakuan, hal ini suatu kelakuan yang sabit, yang tetap bagi zat selama ada zat itu. Padahal dielakkan, yakni pada dikerankan dengan suatu elak, dengan suatu kerana, yakni kerana berdiri ma'ani itu pada zatnya, pada kira-kira akal jua, pada kira-kira akal jua. Misal contoh, yang ulama buat contoh antara nak banding, apa benda pentingnya kita memain tentang sifat ma'ani dan sifat maknawiyah ni serta dengan zat. Apa dia kaitan nak berdirinya sifat ma'ani di zat tu kena ada sifat maknawiyah? Umpamanya kita kata contohlah, contoh kita kata ni sapu surat. Ni sekiranya diwayat dan sekiranya ni cakap secara tasamu, contoh sebagai perbandingan untuk nak memudah faham. Bukan hakikat, bukan begitu tak. Bukan hakikatnya sebagaimana yang dihurai tidak. Cuma nak suruh faham. Seumpamanya kita kata ni sapu surat. Sapu surat ni menepati dengan zat. Sapu surat menepati dengan zat. Kemudian kita nak atas surat ni mesti kita kena letak stand lah. Di sapu surat ni kena letak stand. Barulah surat itu kita makbul, diterima. Mana jabat pun kau terima. Kalau kita tak bodoh gitu, dia tak tu lah. Ada cara surat ni muka tak ada stand. Maka stand tu menepati dengan sifat. Seolah kata dia tu menepati sifat mana? Sifat yang wujud ni. Stand tu sifat yang wujud ni. Kemudian nak boleh ada stand tu di sapu surat ni, kena ada penampal, kena ada gang. Tak kira gang tu gang betul ke gang kanji ke butir nasi kita penyek ke, tak kira lah. Maka dengan gang itulah yang menampalkan, yang melekatkan akan stand tu di sapu surat di zat. Maka begitulah perbandingannya, sifat ma'anawiyah itu seumpama sebagai gang, sebagai pelekat. Nak boleh melekat sifat ma'ani di zat, mesti kena ada pelekat. Nak boleh tertampalnya stand di sapu surat tu kena ada gang. Gang tu menepati dengan sifat maknawiyah, yang boleh sebagai penampal, sebagai pelekat untuk melekatkan sifat ma'ani di zat Allah Subhanahu wa taala. Tu apa panggil cakap di atas jalan tasamuh ni. Contoh di atas jalan tasamuh hakikat wallahu a'lam. Tu dia kata ni di sini, dia itulah. Tengok dia kata bahawasanya itu dari segi perbahasan akal dua. Pada kira-kira akal jua, bukan hakikat begini tidak, sebagai nak memudah faham saja. Seolah-olah begitu. Kemudian ada pun setengah daripada barang yang wajib bagi rusul. Nak masuk pada rusul, dia itulah dia kata tiga perkara. Pertamanya sidik, artinya
Nah, benda mereka itu, yakni benda itu mafakat khabarnya akan barang yang pada Allah Ta'ala lawannya dusta, mustai atas mereka itu dusta. Keduanya amanah. Ada pun setengah daripada barang yang disifat yang wajib bagi Rasul, yang disekalkan Rasul-Rasul alaihi salatu wasallam, itu tiga kain. Pertamanya sidik, artinya benar. Benar mereka Rasul, makna benar itu mafakat membetuli khabarnya, yang ceritanya itu akan barang yang pada Allah Ta'ala. Lawannya dusta, ini sifat yang wajib. Ini yang kita dah faham dah lah. Mustai atas mereka Rasul, dusta. Mustahil mereka itu tidak, sama sekali mereka itu dusta. Dan keduanya amanah, artinya kepercayaan. Yani kepercayaan itu terpelihara mereka Rasul daripada mengerjakan yang ditegah. Lawannya khianat. Mustahil atas mereka Rasul khianat. Ha, tak terima sama sekali kata Rasul itu khianat dengan mengerjakan yang haram atau yang makruh. Dan ketiga tabligh, artinya Rasul ini menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu sampai dengan menyampaikan akan umatnya. Mana hak yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya menyampaikan, mereka Rasul akan menyampaikan. Dan mustahil atas mereka itu Rasul menyembunyikan mustahil. Dan dalil benar sekarang Rasul itu firman Allah Ta'ala, sadaqallahu wa rasuluh. Dalil kata Rasul, Rasul ini bersifat dengan sifat sidik. Benar mereka itu Allah Ta'ala firman, sadaqallahu wa rasuluh, artinya telah benarlah Allah dan Rasulnya. Dan dalil amanah itu kerana Allah Ta'ala itu menyuruh akan kita dengan mengikut mereka itu Rasul, menunjukkan mereka itu terpelihara daripada mengerjakan yang ditegah. Jadi sebab apa yang dalil kata Rasul ini amanah? Sebab Allah Ta'ala suruh kita mengikutkan mereka itu. Kalau mereka itu tak amanah, jadi Allah Ta'ala suruh kita buat benda yang salah. Dan dengan diri dalil amanah ini, jadi dalil bagi wajib yang ketiga bagi mereka itu pula, iaitu wajib bagi mereka tabligh menyampaikan. Ha, tu. Jadi dalil di atas amanah juga, dalil di atas kata wajib bagi mereka itu orang yang tabligh menyampaikan. Sebab menyampaikan tiap-tiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala menyampaikan. Dan harus pada hal mereka itu Rasul. Satu jua, iaitu perangai tubuh manusia. Yang itu perangai-perangai kemanusiaan, akhlak basyariah, yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu. Seperti sakit, ha, biasalah Rasul-Rasul ni sakit, dan makan, dan minum, dan tidur, dan lainnya. Ha, sebabkan kali yang berlaku kepada Rasul itu sebagai nak mengajar akan syariat, bagaimana keadaan sakit, bagaimana doa yang dibaca ketika sakit. Ha, ada bagaimana ketika makan, bagaimana ketika minum, cara makan, cara minum, keadaan makan, keadaan minum, makanan, jenis makanan, jenis minuman, kemudian bagaimana doa yang dibaca selepas makan, sebelum makan, itu semua untuk mengajar syariat. Maka tak jadi suatu benda yang kekurangan bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habis. Ketahui olehmu bahawa si makna ketuhanan itu, ha, diri, yakni makna dari makna pertama kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain, kedua berkandak oleh tiap-tiap barang lain itu kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tusna alaina bi dhunubina man la khakrahamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina al-muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.